Tania tadi? Hari ini kayak biasa setiap tahun pasti selalu ngumpul sama warga di depan ngerayain 17-an, ART, Pak RW juga tadi ada. Ya salah kegiatan lomba anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya. Yang beda mungkin tadi mereka udah mulai dari pagi. Yang beda dari tahun sebelumnya apa? Kalau tahun ini? Ya Bilqis kan. Iya, Bilqis makin bukan dia udah gede kali ya. Jadi udah enggak ada apa? Enggak ada malu-malu mau lomba tuh kayak malu gitu. Enggak kayak dulu waktu kecil semangatnya. Teh paling seru lomba apa tadi teh? Apaan ya paling seru? Lomba balap karung. Lomba apa? Lomba masukin itu sumpah ke botol. Ibu tadi sampai cemung-cemung tuh teh warna. Itu tetangga kita yang baru banget pindah. Saya mau si ibu emang kagak ngerti kayaknya mainnya. Orang bukan taruh di piring tapi muka orang yang putih. Tapi enggak apa-apa jadi bedak baru. Bu Ayu memaknai 17 kali ini seperti apa Bu Ayu? Seru lah ya, yang jelas kita bebas merdeka. Ya mudah-mudahan sih kita bebas merdeka seutuhnya ya. Lepas dari apapun itu gitu ya. Dengan cara ya kita merayakan seperti ini. Tadi ikut lomba apa aja? Ya terus menang apa aja? Aku tadi cuma balap karung doang. Balap karung. Hadiahnya apa aja sih kita tadi? Ada hadiahnya seru-seru, ada gula, minyak goreng. Terus gak tau deh tadi di buku, oh Bilqis dapat anduk kecil gitu. Ya seru-seruan lah warga. Tadi ayah lomba ayah lomba itu masukin botol apa sumpit dalam botol. Tadi sempet gagal. Pertama kan juara satu. Gagal, dia curang. Enggak bisa dia tarik jaketnya. Iya, mau ke mana lo? Tetap ya profesional masih mulus. Iya dong. Jangan sampai tersumpahin warga. Warga nyengir-nyengir depan kita belakang nyumpahin. Oke, tapi ayah juga tadi bayi-bayi rezeki juga tadi. Iya dong. Bu Ayu sendiri ada persiapan buat lomba tadi mungkin? Enggak lah, saya mah ikut seru-seruan aja sama ibu-ibu, lomba tepung, lomba apa tadi tuh? Balap karung, meramaikan suasana mas, kampung sendiri gitu. Bu Ayu ada kenangan ya? Saya mau masuk rumah sama. Oh minggir buat kelereng. Maksudnya bawa kelereng ya, bukan nelen kelereng loh. Ternyata bisa nelen kelereng, lomba kelereng, masukin apa sih, benang dalam jarum dulu tuh, makan kerupuk, paling seru. Cuma mungkin kalau dulu suasananya jauh lebih meriah. Kalau malamnya tuh biasanya ada panggung, anak-anak pada pentasnya apa, nari-nari gitu-gitu. Ntar kayak tahun depan deh saya bikin, insya Allah. Sini di rumah. Jimat alu di rumah. Itulah apa di rumah gue orang buat warga, pesta warga. Ya? Bikin orang ntar mikirnya si Ayu pelit. Ini dia nih yang sekarang. Sendiri. Serbu dia. Jadi kambing itu banyak. Tapi dulu paling sering juara apa yang satu? Balap kelereng. Paling sering masa ini kelereng. Jalan, bawa kelereng. Juara satu terus. Juara satu sama itu masukin benang dalam jarum. Tadi Sumera juga lucu ikutan. Ponakan. Iya, udah dilatih sama emaknya dari seminggu yang lalu ngider bendera. Kata gue nih anak kok bisa. Oh iya benar, gue inget di rumahnya. Oh latihan dulu berarti. Latihan ngider bendera dari ujung ke ujung. Terus yang dua lawannya kayaknya penakut apa penuh tekanan gara-gara ngeliat dia takut gimana takut jadi menang tapi dia juara satu. Dapat apa tadi? Tadi dapat hadiah mainan kayaknya deh. Satu. Kalo, biasanya ini kalau hari biasanya 17-an suka ada lomba bola cowok. Biasanya sore tuh pada lomba tapi enggak tahu deh ada atau enggak. Entar. Saya biasa mau ikut voli katanya ya. Gimana enggak kan? Juga, saya mah nonton aja, Mbak. Nonton aja. Saya sih pelatih ya, jadi saya kan coach gitu. Jadi enggak boleh ikut main. Boleh ini emang sengaja ngambil kerjaan atau iya, malamnya? Iya, sengaja saya emang ngambil kerjaan karena tahun kemarin kalau nggak salah hari apa tahun kemarin tuh ya saya libur. Tapi kalau hari-hari gini saya nggak mau kerja lah karena seru kan di kampung saya tuh pasti banyak kegiatan. Tapi itu konsisten tiap tahun. Harus dong, kita kan menyemangati warga ya biar warga nggak pada males. Biasanya ada lomba hias kampung nih, saya nggak tahu deh. Ada apa kalau tahun lalu kan ada tuh hias-hias kampung walaupun gak menang ya, gak pernah menang cuma kan seru aja ngikut gitu ya. Ngechat waktu itu gak tahu deh tahun ini ada atau enggak.
kira-kira bakal ngadain lomba lagi nggak teh? Maksudnya karyawan atau? Ada deh. Ada pak. Kasihan karyawan-karyawan belum pada lomba. Teh, Ikis kan udah tadi malu-malu gitu ya. Udah malu-malu. Udah bisa dia ya, mbak. Iya, tapi dari Teteh ada gak sih cara biar bangkitin lagi gitu semangatnya buat ikut lomba-lomba di hari kemerdekaan gini? Karena dia tadi gak ketemu temen seininya dia. Mungkin kalau ketemu temen sebayanya dia, dia mau gitu. Cuma karena tadi dia gak, adik maksudnya masih di bawah dia, kayaknya dia ngerasa kayak, aduh gue malu deh lawan gue gitu. Belum-belum dapet pantarannya dia.